Jadi yang pertama kalau misalnya dia dari pompa bensinnya dulu, yang jelas ketika dia di starter mobil nggak nyala. Okay. Investigasinya adalah dengan mengecek tekanannya. Oh. Cek tekanan, kalau tekanannya misalnya nggak ada sama sekali, kemungkinan besar pompa bensinnya mati. Hmm. Gitu. Tapi kalau misalnya di samping itu Pak Taufik, di samping tekanan, kita harus ngecek arusnya dulu. Arus yang masuk ke pompa bensin, ya. Itu arus yang masuk ke pompa bensin itu ada nggak? Kalau misalnya arusnya ada, kemudian bensinnya ada, sementara bensinnya nggak naik, itu pompa bensinnya itu mati. Nah, ketika pompa bensin itu mati, dia tidak terdengar suara mendengingnya. Biasanya kan ada dengingnya. Diputer kunci kotak. Kunci kotak di on kan itu biasanya untuk mobil-mobil injeksi sudah terdengar suara nging. Iya, benar. Atau suara der atau sebagainya, getaran lah paling enggak yang ada di sistem ini. Nah, itu apabila pompa bensin itu dia sudah mati, pasti getaran itu enggak ada.